dan pemberian gerasi kepada Presiden Bank Negara Indonesia. Saya menunjukkan dan berikan saya Risti yang akan mengambil acara pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya kami ingin menyapa terlebih dahulu telah bergabung dengan kita pada yang terhormat Bapak Hedi Sidarta selaku Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia. Yang kami hormati segenap jajaran direksi dan SMVP BNI. Yang kami hormati pula segenap pemimpin divisi satuan dan unit BNI. Segenap Head of Region BNI. Segenap pensiunan BNI. Yang kami hormati Direktur Utama PT Swa Indomedika, Bapak Dadang Suryawan. Yang kami hormati pula segenap jajaran direksi perusahaan anak. Segenap Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam ST, salam kebajikan, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia beserta BK. Yang terhormat segenap jajaran direksi SMPP PT Bank Negara Indonesia, yang saya hormati segenap pemimpin divisi satuan unit di lingkungan PT Bank Negara Indonesia, yang saya hormati segenap pemimpin wilayah PT Bank Negara Indonesia, yang saya hormati segenap jajaran direksi perusahaan anak BNI, yang saya hormati ketua beserta jajaran pengurus Persatuan Pensiunan BNI, yang saya hormati Ketua Beserta Jajaran Pengurus Yayasan Kesejahteraan Pegawai BNI, yang saya hormati Direksi Klinik Swa Indomedika, yang saya hormati Pengurus YDD BNI, yang saya hormati dan saya banggakan segenap BNI High Movers, segenap rekan-rekan pengurus Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja BNI seluruh Indonesia, rekan-rekan pengurus Dewan Pengurus Pusat BNI, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan umur panjang, kesehatan, dan keselamatan bagi kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara peresmian Klinik Swa Indomedika dan pemberian donasi kepada pensiunan BNI dalam rangka perayaan HUT BNI yang ke-74. Sebelumnya perkenankanlah saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada PT Bank Negara Indonesia yang telah menginjak usia 74 tahun pada tanggal 5 Juli 2020. Suatu pencapaian usia yang cukup panjang bagi sebuah perusahaan, sekaligus juga usia yang membuat PT Bank Negara Indonesia TBK semakin matang karena telah ditempa berbagai tantangan dan cobaan dari sejak awal berdirinya, dan alhamdulillah hingga saat ini tetap kokoh berdiri sebagai salah satu BUMN yang cukup besar dan disegani khususnya di kawasan di Indonesia, khususnya bagi industri sektor keuangan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saat ini kita semua tengah dilanda keprihatinan, yaitu adanya wabah pandemi COVID-19 yang telah memperlambat laju perekonomian tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia secara masif dan signifikan. Dan ini pun tidak terkecuali ikut memberikan dampak kepada perusahaan yang kita cintai. Serikat Pekerja PT Bank Negara Indonesia yang merupakan mitra strategis dari perusahaan dalam mengembangkan usahanya turut merasa terpanggil untuk ikut serta berperan aktif dalam membantu penanganan dan pencegahan terhadap pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di Indonesia melalui kegiatan sosial kemanusiaan berupa penyaluran bantuan sarana kesehatan kepada rumah sakit, klinik, PMI, yayasan dalam bentuk penyediaan alat medis
dan tes COVID-19. Selain itu, kita juga memberikan bantuan dalam bentuk alat-alat kesehatan lain seperti APD dan juga melakukan gerakan 1 juta masker. Selain itu, dalam upaya membantu ketahanan pangan bagi masyarakat terdampak COVID-19, SPBNI dan segenap BNI Himovers juga berinisiatif memberikan bantuan berupa paket sembako dan suplemen dengan jumlah total yang disebar melalui 17 kantor wilayah sebanyak 146.000 paket yang semua sudah mulai kita bagikan tepat di hari ulang tahun BNI yang ke-74 hari Minggu kemarin serentak di seluruh Indonesia. Untuk pelaksanaan kegiatan sosial kemanusiaan ini seluruhnya dilakukan oleh BNI Himovers yang juga anggota Serikat Pekerja berkolaborasi dengan manajemen BNI dari tingkatan terbawah unit dan cabang sampai dengan tingkat pusat. Adapun dana untuk kegiatan sosial kemanusiaan ini bersumber dari donasi segenap pegawai BNI yang juga merupakan anggota Serikat Pekerja BNI sebagai wujud dari kepedulian dan rasa empati untuk bersama-sama menangani pandemi COVID-19 dengan total dana yang terhimpun 130,2 miliar. Hadirin sekalian yang saya hormati, tepat di momen perayaan HUT BNI yang ke-74 kali ini, dengan mengucap rasa syukur atas segala rezeki yang dilimpahkan kepada kami, segenap BNI Himovers dan Serikat Pekerja BNI mempersembahkan sebuah klinik kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga besar BNI khususnya dan juga tentunya masyarakat umum. Dan insya Allah sebentar lagi kita semua akan bersama-sama menyaksikan peresmian klinik Swa Indomedika BNI Kantor Wilayah Jakarta Kota. Peresmian klinik Swa Indomedika Jakarta Kota ini juga menandakan pencanangan untuk pembangunan klinik yang sama di seluruh kantor wilayah BNI se-Indonesia yang insya Allah nanti akan bertotal jumlah 17 klinik. Mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian dan kita semua, semoga semuanya akan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama. Tentunya keberhasilan mewujudkan pembangunan klinik tidak lepas dari dukungan penuh dari manajemen BNI. Karenanya kami sangat berharap khususnya kepada segenap pemimpin wilayah dapat memberikan dukungannya dalam hal penyediaan lokasi untuk calon klinik di kantor wilayah masing-masing. Seluruh rangkaian kegiatan sosial kemanusiaan ini dapat terlaksana dengan baik berkat partisipasi dukungan dan sinergi semua pihak. Untuk itu perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap BNI Himovers, Direktur Utama dan segenap Direksi dan SFPP BNI, segenap pemimpin divisi satuan unit, pemimpin wilayah sampai dengan pemimpin cabang dan sentra, segenap pengurus DPU, DPD dan DPP Serikat Pekerja BNI, serta beberapa mitra kerja dari pelaksana kegiatan ini, diantaranya Koperasi Swadharma, Klinik Swa Indomedika, Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan juga Persatuan Pensiunan. Semoga apa yang sudah dilakukan dan diberikan akan menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam SP. Satu kata, satu kekuatan. Pensiunan BNI, yang kami hormati seluruh pengurus DPP dan DPD Serikat Pekerja BNI beserta Direktur Swa Medika dan tentunya tidak lupa segenap BNI Himovers yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
puji syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, nikmat dan karunia. Pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul baik secara fisik maupun virtual dalam rangka peresmian secara serentak 17 klinik Swamedika Indomedika atau Swamed yang sebar di 17 wilayah BNI. Karunia keberkahan ilahi pada hari ini makin merasa menyapa diri kita semua. Karena tepat pada tanggal 5 Juli 2020 kemarin, karena negara Indonesia yang sama-sama kita cintai dan banggakan telah pernah menapaki usia 74 tahun. Kami benar yang ingin bertekad dan berkomitmen untuk menjadikan bank negara Indonesia menjadi lebih baik, mengawal dan mengantarkan pencapaian visinya menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Ibu dan bapak-bapak atas kenapa diri kami hormati, seperti kita ketahui bersama, Indonesia dan hampir semua negara di berbagai belahan dunia menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya arti kesehatan. Hidup secara sehat, bebas dari berbagai penyakit termasuk virus dan bakteri, makin menjadi fokus dan perhatian. Karena kesehatan merupakan modal utama setiap individu maupun masyarakat untuk dapat beraktivitas secara normal dan hidupnya. Jalankan hal tersebut sebagai wujud kepedulian BNI, guna BNI AIMO telah berinisiatif menunjukkan sebagian penerimaan hari raya atau THR untuk membantu program penanggulangan dengan penularan pandemi COVID-19 yang salah satunya menyalurkan di kita melalui pembangunan 17 klinik Swamed yang sebagai tugas dari BNI. Adapun tujuan dibangunnya klinik kesehatan sebelum memindahkan genap BNI Aimutor sebagai tugas wilayah dan para pensiunan dan keluarga BNI serta masyarakat luas lain mendapatkan akses kesehatan misalnya berobat dan di check up sebagai tempat menggunakan rapid test dalam rangka penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Kami sangat mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiasi dan wujud kepedulian segenap BNI High Movers tersebut. Teriring doa dan harapan semoga 17 klinik Swamed ini dapat beroperasi dengan lancar dan memberikan manfaat baik bagi sekitar masyarakat sekitar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, 17 klinik Swamed ini akan menyatakan mulai buka dan beroperasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.